Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Sun FM di Cirebon dan sekitarnya, dan juga segenap pemirsa TV Roja dan Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah memasuki pembahasan tentang beberapa mukaddimah tentang tafsir surat Al-Fil. Kita sebutkan beberapa poin pada pertemuan yang telah lalu. Kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari. Pertanyaan yang pertama, kemarin kita menyampaikan bahwa surat Al-Fil ini memiliki beberapa nama. Saat itu kita bawakan di antara nama itu ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan dua nama? Dan surat Alam Tara dan surat Al-Fil. Silakan. Pertanyaan berikutnya agak sulit. Siap-siap. Surat Al-Fil ini Makkiyah atau Madaniyah? Nanti dulu, belum. Surat Al-Fil ini Makkiyah. Iya kan? Makkiyah. Dan saat itu kita katakan bahwasanya para ulama itu sepakat bahwasanya surat Al-Fil ini Makkiyah. Siapa di antara ulama yang menukil ijma tersebut? Saya bawakan tiga nama kemarin, saya minta satu saja. Nah, sudah saya korting ini. Kemarin saya bawakan tiga nama ulama, sekarang saya minta satu saja. Silakan. Hadiahnya lebih tebal karena pertanyaannya sulit. Menyerah? Maksud ya. Bukan. Bukan. Hah? Bukan. Pas hadiahnya lewat ini, makanya nulis ya. Orang Arab mengatakan al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah hewan buruan. Ilmu itu hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan menulis itu adalah tali untuk mengikat
hewan buruan tersebut. Ilmu itu hewan buruan. Supaya hewan buruan itu tidak lari, maka perlu diikat. Ikatnya apa? Nulis. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, kata mereka, ikatlah hewan buruan kamu itu dengan tali yang kencang. Maksudnya tulis. Wis ditulis besi kelalen. Apa maning? Ora ditulis. Hah. Masih ada yang ingat? Enggak ada? Ya sudah. Bukan. Mana? Al-Qurtubi. Imam Qurtubi. Siapa? Imam Qurtubi. Bagus, silakan. Ada tiga ulama kemarin saya sebutkan, salah satunya tadi disebutkan oleh beliau, Imam Qurtubi. Kemudian berikutnya ulama yang lainnya adalah Imam Ibnu Athiyyah dan juga Imam atau Al-Allamah Ibnu Asyur. Ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang tafsir rinci dari tafsir dari surat Al-Anfil. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bunyinya apa? Alam taharu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya apa? Alam taro, letter lock-nya, tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad. Alam taro, tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabb kamu itu bertindak, bagaimana Rabb kamu itu berbuat. Berbuat apa? Bi ashabil fil. Berbuat dan bertindak terhadap pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pasukan gajah? Pertanyaan bukan? Pertanyaan. Kita awali dengan pembahasan alam taro. Secara letter lock, terjemahannya adalah apakah engkau, wahai Muhammad, tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Ini secara letter lock. Karena ro'a ya ro' itu adalah melihat dengan apa? Mata. Tapi kejadian ini terjadi di tahun di mana Rasulullah SAW lahir. Berarti Rasulullah SAW ngelihat nggak kejadian itu? Ngelihat nggak? Nggak ngelihat, karena imma beliau itu belum lahir saat itu atau sudah lahir tapi masih kecil, masih bayi. Kalau kayak gitu berarti kan muskil. Apakah engkau tidak melihat? Ya jelas apa? Tidak melihat, karena beliau belum lahir. Dari sinilah maka para ahli tafsir menafsirkan melihat di sini bukan melihat dengan mata kepala. Di antaranya Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan alam tara itu dengan alam tasma. Apakah engkau tidak mendengar? Apakah engkau tidak mendengar? Karena cerita itu kan diceritakan oleh kakek-kakek mereka kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya, dan cerita itu sampai ke telinganya siapa? Rasulullah SAW. Ada ulama yang lain, At-Tabari, mengatakan maksudnya adalah apakah engkau, wahai Muhammad, tidak melihat dengan mata hatimu? Apa maksudnya melihat dengan mata hati? Maksudnya melihat dengan mata hati gimana? Maksudnya ada dua mata di hati kita? Maksudnya apa kira-kira? Hah? Merasakan, meyakini, meresapi, merenungi, mengambil pelajaran. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk melihat dengan mata hatinya.
Karena kenyataannya banyak orang yang punya mata, bisa melihat dengan matanya, tapi hatinya tidak bisa melihat. Dan itu banyak. Ya. Matanya masya Allah bunder, nah, bisa ngelihat, tapi hatinya tidak mengambil pelajaran. Kalau orang Jawa mengatakan melek, melek apa? Melek walang. Melek walang. Tahu walang? Belalang. Itu kan punya mata, matanya apa? Besar. Tapi konon dia itu mengandalkan bukan matanya, tapi mengandalkan insting yang lainnya. Jadi matanya itu kurang bermanfaat. Dan banyak orang yang seperti itu. Tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya. Sekarang coba perhatikan. Berapa kali kita mengantar jenazah ke kuburan? Berapa kali? Berulang kali. Berulang kali kita mengantar jenazah ke kuburan. Berapa kali kita kemudian ingat mati ketika mengantar jenazah ke kuburan itu? Berapa kali? Berulang kali juga? Iya. Banyak di antara mereka yang mengantar jenazah ke kuburan malah pada apa? Pada dobokan, Bu. Iya kan? Pada duduk-duduk di atas nisan, karo udud maning, insyaallah. Di kuburan bukannya ingat mati malah ingat udud. Apa? Hatinya mati, ya. Dia punya mata, dia ngelihat ada orang dikuburkan. Bahkan dia mungkin termasuk orang yang gali kuburan. Gali kuburan kok enggak kepikir, ya Allah ngembennya nang jero piye. Habis gali kuburan ya biasa lagi enggak sholat gitu loh. Padahal dia mungkin orang yang paling pertama kali kalau ada kabar kematian langsung kemana? Ke kuburan. Paling gasik. Tapi sholat orang tahu. Punya mata dia bisa melihat. Matanya ini bisa melihat, tapi hatinya tidak bisa melihat. Bedakan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga imam yang lainnya, Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi SAW suatu saat para sahabatnya itu mengantar jenazah dari golongan Ansar ke kuburan. Ketika mereka sampai ke kuburan, ternyata kuburan itu belum selesai digali. Akhirnya nunggu mereka, nunggu. Dan yang ingin kita garis bawahi adalah bagaimana suasana saat itu. Diceritakan oleh perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya rata nunduk semuanya. Nunduk seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jadi saking amannya, anteng. Kita ada kepala, di atas kepala itu ada burung dan kita enggak ingin burung itu terbang. Kepriwe kira-kira? Jadi patung kan, tenang, diam, bertafakur mereka. Dan itulah tujuannya ziarah kubur. Salah satu tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Nah, kuburan peringas-peringis, gimana? Jadi para ulama kita, mereka itu hatinya hidup mereka, ya. Nggak cuma matanya saja. Ada sebagian ulama salaf kalau lewat tukang apa penjual roti, kalau dulu roti dimasak di dalam tungku, jadi bikin roti di dalam tungku api yang menyala-nyala. Ketika mereka lewat, penjual roti seperti itu melihat tungku pembakaran roti itu, nangis dia, nangis, tubuhnya menggigil. Karena apa? Mengingat panasnya api neraka. Jadi setiap apa yang mereka lihat di dunia ini, mereka ambil pelajaran. Melihat roti dan api yang diingat bukan rotinya. Yang diingat apinya. Kalau kita, enaknya roti nih. Yang kita pikir rotinya bukan apinya. Dan banyak kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Dan kita masih tetap bersikukuh untuk menjadi orang-orang tipe melek walang. Hatinya mati. Ya.
Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ard?" Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Bertafakur melihat kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka itu memiliki hati yang bisa berpikir, yang bisa meresapi kejadian. Wa adhanun yasma'una biha, dan mereka punya telinga yang bisa digunakan untuk mendengar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Orang macam-macam ya, orang itu macam-macam. Ada orang yang masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, matanya buta, hatinya juga buta. Ini yang paling parah. Sudah matanya buta, hatinya buta. Matanya buta, orang gelem sholat, tambah orang karu-karuan. Buta mata dan buta hati. Ada orang yang kedua, matanya bisa melihat, tapi hatinya yang buta. Dan ini banyak apa sedikit? Banyak. Ngelihat ada kejadian di sekelilingnya, di jalan ngelihat ada orang cacat, ya, cacat mental maupun cacat fisiknya, biasa saja. Ada orang sakit, stres gila, ke rumah sakit ngelihat orang kecelakaan dan meninggal saat itu juga meninggal. Ngelihat ada kepala bocor, darahnya mengalir seperti keran, oh milia. Setelah itu biasa. Bisa melihat matanya, tapi hatinya mati. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang matanya buta, tapi hatinya bisa melihat. Ini banyak para ulama, ya, para ulama kita yang matanya buta, diuji oleh Allah dengan kebutaan mata, tapi hatinya bisa melihat dan tajam penglihatannya. Di zaman ini seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dia buta matanya. Dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah, matanya buta, tapi hatinya tajam. Ya. Hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW. Kita hafal berapa juz? 30 juz atau juz 30? Hah? Juz 30 pun enggak. Orang yang buta 30 juz hafal. Subhanallah, kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena mata hatinya, dia bisa melihat. Bisa melihat mata hati itu bukan berarti dia itu punya indera, kata orang indera keenam, bukan itu maksudnya. Artinya hatinya penuh dengan keimanan, sehingga dia tidak menyerah dengan keadaannya. Walaupun matanya buta, dia tidak menyerah. Lah wis buta, ngapa maning? Ya. Jadi minta tolong dengan orang lain, istrinya atau yang lainnya untuk membacakan Al-Quran. Dia mendengarkan, didengarkan terus. Apalagi sekarang ada sarana teknologi, ada kaset dan seterusnya. Bisa mendengarkan, ya. Ini orang yang keberapa? Yang ketiga, yang paling istimewa orang yang keempat. Yang apa? Yang tidak buta matanya dan tidak buta hatinya. Matanya bisa melihat dan hatinya juga bisa melihat. Ya. Jadi arti dari alam taro tadi itu bukan melihat, tapi artinya bisa mendengar, bisa merenung. Artinya alam taro, tidakkah engkau mendengar atau tidakkah engkau merenung? Kalau memang Allah ingin mengatakan tidakkah engkau mendengar, kenapa mesti pakai kata taro yang artinya secara bahasa adalah melihat? Kenapa mesti pakai kata itu? Kata para ulama, karena kejadian itu nyata dan sangat jelas. Sehingga seakan-akan Nabi kita SAW saking jelasnya, seakan-akan beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya digunakan kata-kata apa tadi? Taro, melihat. Kemudian di sini Allah berkata, alam taro, tidakkah engkau memperhatikan? Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Pertanyaan ini maksudnya bukan pertanyaan, tapi maksudnya adalah penegasan. Penetapan.
dan enggak butuh jawaban, ya. Alam tara maksudnya adalah tidakkah engkau melihat, maksudnya adalah lihatlah, ya. Atau perhatikanlah, atau dengarkanlah. Ini banyak dalam Al-Qur'an pertanyaan tujuannya bukan untuk bertanya, tapi tujuannya adalah untuk menegaskan. Contoh kisah dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa dari mana? Dari surga. Awal mulanya kan dimasukkan ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam surga diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata faqula min haythu syi'tuma." Makan sudah terserah apa yang ada di dalam surga, syaratnya satu. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Syaratnya satu, jangan kamu dekati pohon ini. Itu saja syaratnya. Kebetulan di surga Adam tidak sendirian. Ada makhluk lain. Siapa? Setan. Maka setan berusaha untuk menggoda Adam. Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Setan goda, katanya, Adam, kamu itu enggak boleh makan buah ini, karena kalau kamu makan buah ini, kamu bisa berubah menjadi malaikat. Atau kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di neraka. Itu sebabnya Allah melarang kamu untuk makan buah ini. Jadi, dibikin, diprovokasi. Oleh siapa? Oleh setan. Allah itu melarang kamu bukan karena apa-apa. Khawatirnya kalau kamu makan berubah jadi malaikat. Atau kalau kamu makan, kamu akan kekal di neraka. Jadi sampai iblis itu bersumpah. Iblis bersumpah bahwasanya inni lakuma daminan nasihin. Saya bersumpah bahwasanya saya ini benar-benar ingin menasihati kamu. Akhirnya betul. Ya, betul. Tertipulah Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka sedang setelah makan itu ternyata aurat mereka terbuka dua-duanya, akhirnya mereka sibuk mencari daun untuk menutupi auratnya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah memberikan pertanyaan kepada siapa? Kepada Adam dan kepada Hawa. Apa pertanyaannya? Alam aqul wa nadahuma rabbuhuma. Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam dan Hawa. Alam anhakuma an tilkumas syajarah? Bukankah aku sudah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini? Pertanyaan bukan? Pertanyaan. Bukankah aku sudah melarang engkau berdua untuk mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku sudah mengatakan kepada engkau berdua bahwasanya setan itu adalah musuh bebuyutan. Pertanyaan apa bukan? Pertanyaan. Apa maksudnya ini membutuhkan jawaban? Jawaban enggak? Alam anhakuma, saya kan sudah ngelarang. Kayak ada anak ya. Anak sudah dilarang untuk naik pohon. Tetap naik juga, jatuh dia. Kan saya sudah ngelarang tadi, benar kan? Apa anaknya, kita menunggu jawaban anak kita benar atau tidak? Ini pertanyaan tujuannya untuk penegasan. Sama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil adalah pertanyaan tujuannya untuk apa? Menegaskan. Makanya jawabannya Adam dan Hawa bukan iya atau tidak. Jawabannya apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jawabannya langsung, ya Allah ampunilah kami. Tidak menjawab iya atau tidak. Langsung dia mengaku salah. Langsung minta ampun. Nah itu seharusnya. Orang salah itu ngaku salah. Gak usah muter kanan, muter kiri, ngeles. Berbohong, gak usah. Salah ngaku? Salah, gentle. Ini pertanyaan tujuannya untuk menegaskan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbmu itu berbuat? Berbuat apa? Bertindak dengan ashabul fil.
dengan pasukan gajah. Kenapa dinamakan pasukan gajah? Kenapa kira-kira? Naik gajah. Semuanya naik gajah? Pasukannya itu ribuan. Yang naik gajah itu paling cuma sekian belas. Ada yang mengatakan riwayat 8, ada yang mengatakan riwayat 11, ada riwayat mengatakan 13. Pasukannya ribuan, yang naik gajah cuma berapa belas. Kok dikatakan pasukan gajah? Kenapa coba? Karena yang paling gede gajahnya. Yang paling gede gajahnya, dan gajahnya yang paling depan. Makanya dinamakan pasukan gajah. Siapakah pasukan gajah ini? Pasukan gajah, ceritanya kok mereka sampai iseng dalam tanda kutip pengen merusak Ka'bah. Itu pemicunya apa? Ceritanya Yaman, negeri Yaman, itu dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernurnya namanya Abrohah. Jadi Yaman itu dipimpin saat itu oleh seorang gubernur namanya Abrohah. Jadi kerjaannya Abrohah apa? Gubernur. Gubernur apa? Yaman. Kalau gubernur berarti dia adalah bawahan, masih punya atasan. Atasannya berada di Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Rajanya namanya Raja Ashamah. Raja di Ethiopia namanya Ashamah. Gubernurnya di Yaman namanya siapa? Abrohah. Pada suatu hari Abrohah ini melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan yang mengakibatkan rajanya itu marah besar dan bersumpah akan menghukum Abrohah. Yang namanya bawahan mesti kan takut. Akhirnya dia pengen bagaimana caranya supaya rajanya ini kemarahannya bisa direm. Akhirnya dia bikin sebuah bangunan yang sangat megah. Bangunan itu adalah gereja. Berarti Abrohah agamanya apa? Nasrani. Yang di Habasyah juga Nasrani. Abrohah ini bikin gereja yang sangat besar dan sangat mewah. Tidak ada gereja yang lebih mewah dibandingkan gereja yang dibangun oleh Abrohah di kota Son'a. Son'a sekarang ibu kotanya Yaman. Enggak tahu sekarang gerejanya masih ada atau enggak tahu saya. Dibangun di situ sangat megah. Untuk meredam kemarahannya siapa? Rajanya. Katanya, "Wahai rajaku, enggak ada sebelum saat ini itu bawahan kamu yang bikin gereja semewah ini. Sekarang saya bangunkan kamu gereja mewah." Enggak cukup sampai di situ. Abrohah mengirimkan surat kepada seluruh bangsa Arab supaya mereka wajib berhaji ke gereja yang dia bangun. Haji kok menggereja? Aneh kan? Nah, kalau orang sudah keblinger ya aneh memang. Diwajibkan semuanya. Dan dilarang untuk berhaji kemana? Ke Mekah. Menurut dia, Mekah itu kan bangunannya Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Batu sederhana. Masa banyak orang yang datang ke Ka'bah? Apanya sih istimewanya? Ka'bah itu apa istimewanya? Cuma batu ditumpuk-tumpuk. Coba saya bikin. Diceritakan di situ ada emasnya, ada peraknya, kemudian marmer dan seterusnya. Pokoknya luar biasa kalau dibandingkan arsitekturnya ya dengan Ka'bah. Ka'bah itu tidak ada apa-apa. Dipaksa orang-orang untuk datang. Orang Arab jengkel. Orang Arab jengkel. Mendengar makar dan maksud busuknya Abrohah. Akhirnya ada di antara orang Arab pergi dari Mekah menuju ke Son'a. Malam-malam dia masuk ke gereja tersebut. Gerejanya namanya Ulais. Namanya apa? Ulais.
Dia masuk ke Kulais, apa yang dia lakukan? Buang hajat. Apa? Buang hajat. BAB. BAB. Cukup sampai di situ? Cukup sampai di situ? Kalau cukup sampai di situ sih mungkin di pojok enggak ketahuan ya. Enggak, setelah buang hajat, dia ambil hajatnya, kotorannya itu diambil, kemudian dia apa? Dicat. Diusap-usapkan dindingnya itu dengan apanya? Dengan kotoran dia. Terus lari dia. Datang lari, takut ketangkap. Pagi harinya Abrohah melihat bangunan yang sangat mewah, kok ada cat warnanya kuning dan baunya tidak sedap. Tanya dia, ini siapa yang bikin kayak gini? Mereka ada yang tahu, Fulan. Siapa Fulan? Salah satu penduduk kota Mekah, kurang ajar. Kira-kira seperti itulah. Dia marah besar dan dia bersumpah akan pergi ke kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah rata sampai tanah. Akhirnya Abraha demi untuk merealisasikan sumpahnya itu menyiapkan ribuan pasukan yang diiringi dan diawali dengan pasukan gajah tadi. Ada sekian belas gajah. Yang paling depan, gajah yang dinaiki oleh Abraha yang paling gede. Sampai orang itu heran, kok ada gajah sebesar itu? Kita ngelihat gajah saja sudah besar. Ini kok orang sambil, ini kok ada gajah sebesar ini? Namanya Mahmud. Maaf nih. Jangan berkecil hati ya. Itu kata ahli sejarah loh. Kata ahli sejarah namanya Mahmud. Jadi orang Arab kelimpungan mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Jadi Abraha itu terpancing emosinya gara-gara perbuatan satu orang. Sampai menyiapkan berapa? Ribuan pasukan plus gajah. Ini memberikan pelajaran apa? Apa kira-kira pelajarannya? Kalau mau berbuat apa-apa itu dipikir. Ya. Mungkin maksudnya baik ya. Walaupun mungkin caranya gimana gitu ya. Masa di tempat ibadah PAB kan gimana gitu ya. Mungkin maksudnya dia baik, pengen protes. Demo ya. Demo dengan cara seperti itu. Maksudnya mungkin baik. Tapi dia enggak memikirkan apa akibatnya. Jadi orang yang berakal, orang yang bijak adalah orang yang berpikir sebelum bertindak. Bukan orang yang bertindak baru berpikir, tidak. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Janganlah kalian mencela sesembahan selain Allah. Janganlah kalian mencaci patung-patung yang disembah selain Allah. Kenapa? Patung-patung itu batil apa bukan? Batil. Kenapa Allah melarang kita untuk mencaci patung-patung itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَسُبُّوَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ إِلْمِ. Karena kalau kalian mencaci patung-patung itu, para penyembahnya akan membalas dengan cara mencaci Allah. Mencaci Allah boleh enggak? Jelas haram. Kufur mencaci Allah. Allah melarang perbuatan yang sebenarnya enggak apa-apa. Kita mencaci sebenarnya, hukum asalnya boleh kita. Menjelekkan sesembahannya orang kafir itu boleh. Secara asal hukumnya boleh, tapi karena mengakibatkan yang lebih parah, makanya dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau bertindak, pikirkan, walaupun mungkin tujuannya baik, pengen membenarkan, meluruskan, ingin membetulkan, tapi yang sering dilupakan adalah kita kadang-kadang meluruskan, tapi caranya tidak lurus.
Kita membenarkan tapi caranya enggak benar. Membetulkan caranya enggak betul. Makanya ulama kita, salah seorang ulama kita, ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Apa artinya amar ma'ruf? Mengajarkan kebaikan. Hendaklah kalian mengajarkan kebaikan dengan cara yang baik. Dan jangan nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Apa artinya nahi mungkar? Jangan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Berarti cara itu penting ya? Penting. Ya. Makanya tidak cukup kita hanya modal semangat 4-5, ya nggak cukup, harus pakai ilmu, ya itu pelajarannya. Sudah, kemudian ketika mendengar berita itu orang Arab kebingungan, mereka pikir nggak mungkin kita bisa menghadapi siapa Abroha dengan pasukan sedemikian banyak. Tapi ada juga di antara mereka yang nekat, nggak, pokoknya ini kewajiban kita untuk membela Ka'bah. Ketika pasukan Abraha berjalan menuju ke Mekah, di jalan dihadang oleh beberapa kabilah yang nekat melawan. Ya sudah, habis kabilah itu. Ya, diinjak sama mereka habis. Sampai akhirnya mereka mendekati kota Mekah. Ketika mendekati kota Mekah, seperti yang saya sampaikan di awal, pasukannya merampas ontaknya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah pemukanya kota Mekah saat itu. Ketika tahu ontanya dirampas oleh Abroha, Abdul Muttalib datang kepada Abroha. Begitu melihat Abdul Muttalib, Abroha, masya Allah, ini orang kok ganteng ngepol. Wibawa. Abdul Muttalib itu orangnya berwibawa. Jadi kalau orang sekarang mengatakan memancarkan apa? Aura kewibawaan, kata orang sekarang. Orangnya wibawa, ganteng. Akhirnya Abroha itu segan. Dia awalnya duduk di atas singgasananya. Begitu lihat Abdul Muttalib, dia langsung turun dari singgasananya. Terus duduk bareng-bareng Abdul Muttalib. Di mana? Di bawah. Ada apa, wahai Abdul Muttalib? Saya datang ke sini mau minta onta. Minta onta? Dia pikir mau minta nego untuk menyelamatkan Ka'bah, minta apa? Ya. Ternyata minta onta. Begitu mendengar permintaannya Abdul Muttalib, langsung kewibawaannya Abdul Muttalib jatuh di matanya siapa? Di matanya Abroha. Dia mengatakan, wahai Abdul Muttalib, saya pertama kali melihat kamu tuh, saya itu luar biasa takjubnya dengan kewibawaan kamu. Tapi begitu saya mendengar omongan kamu, kamu datang ke sini cuma minta 200 onta. Bukan berbicara, bernego tentang Ka'bah kamu yang itu adalah merupakan peninggalan nenek moyangmu dan tempat ibadah kalian. Kewibawaanmu jatuh di mata saya. Nah, kemudian Abdul Muttalib mengatakan perkataan yang sudah saya sampaikan kemarin. Apa? Saya ini hanyalah pemilik onta. Kalau Ka'bah ini sudah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Nah, Allah yang akan menjaga Ka'bah ini. Perkataan yang logis sama ndak? Logis. Jawaban masuk akal. Saya ini pemilik onta. Adapun Ka'bah ini sudah ada yang memiliki. Sudah diingatkan seperti itu, Abroha tetap ngotot. Akhirnya Abdul Muttalib beserta penghuni Mekah pergi ke Ka'bah. Kemudian mereka berdoa di situ memohon agar Ka'bah ini dilindungi, lalu mereka pergi ke gunung menyelamatkan diri. Dari gununglah mereka melihat apa yang akan Allah lakukan terhadap pasukan gajah. Dan ini kita lanjutkan insyaallah pada pengajian selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.